Yours, right? Yes, jadi hari ini kita mau bawa Natasha pergi ke dokter, ke pediatrician. Natasha mau vaksin ya. Ini bukan vaksin corona teman-teman ya, tapi vaksin rutin check up buat anak. Kliniknya berada di rumah sakit waktu Natasha lahir. 2 minggu yang lalu kita ke sana juga ya, karena Natasha ada accident, kepalanya bocor itu hari. Kita bawa ke sana ke emergency dan sekarang kita ke sana lagi. Cicak. Cicak later. Why? You know already? Okay, Bali packing bag. Natasha. Ini Natasha takut sama dokter. Okay, 12.8. Let's see how tall, huh? 91. Okay. 91 already? Yeah. Okay, wow. Thank you. Wow. Who's that crying? That's the girl your family. Oh, your turn. Oh, it's your turn. Let's go. Yeah, after you hear that, it's not so... Okay, teman-teman, jadi kita sudah selesai. Papa Tasha Daddy. Yeah, we going to buy juice now. So, sekarang kita lanjut pergi belanja. Yeah, they also put one. If everybody get what they want. One? Thank you. This one? Get one? Yay! Yay. Put in the basket. Yes. Yes. Yeah, put it there. Just a little. Ready beer. Yeah. Get one? Which one? Yay! Good job. What else? Yeah. How about beef? What about beef? Naturally. Oh, the beef. This looks nice. Which one? Beef. Beef. This is not yours, right? Yes. Both are yours. Huh? Thank you. Let's go. Let's go. No, you have to stay there. Okay, bye bye. 1, 2, 3, run! Mama, carry this. Let's go. Sudah selesai belanjanya, tadi itu lupa nggak bawa tas ya buat belanja, jadi semua ditaruh di plastik bag. Oke, get down. You don't want to go home? Do you want to sleep here? Hi. Yes, okay, good night. Good night. Good night. Okay, daddy's going, bye-bye. Okay. What is that? Oh, you're gonna eat a leaf? No. We are going home. Let's go, Daddy. Okay, bye-bye.
Bye Natasha. What is the dog poop there? Who want to drink juice? Oke, teman-teman, sekarang saya sudah di rumah dan sekarang saya akan unboxing belanjaan saya hari ini. Nah, ini beli frozen peas, di situ agak murah ya, cuma $2 berapa gitu. Ini salad dressing yang fresh. Terus smoked duck, tadi beli 2. Beli 2 tadi nggak tahu satunya di mana. Ah, ini smoked duck-nya 2, terus beli salmon. Salmonnya ini cuma 250 gram ya. Terus ini beli frozen cheese yang apa, yang cheddar ya. Ini lebih murah daripada yang fresh, teman-teman ya. Dan ini biasanya saya buat apa? Buat masak. Terus beli sabu-sabu. Beli butter, butternya cuma beli 1 karena di rumah masih ada. Terus ini beli beef cube buat sup biasanya. Ini yang frozen juga. Oke, yang ini dulu. Ini beli baby spinach salad ya. Terus beli apa ini? Minced beef. Saya beli 4 tadi. 4 bungkus, satu bungkusnya $10 ini, 500 gram. Bener nggak? Oh, $11 ya, 500 gram. So, saya beli 4 bungkus. Nanti aku mau nyoba bikin bakso Malang, teman-teman ya. Saya dikasih resep dari kampung. Terus ini beli smoked salmon. Nah, ini beli apa ini? Ricotta cheese. Terus beli apa ini? Cow cheese. Natasha suka snack itu. Ini beli cheese slice, beli 2 cheese slice-nya. Ini keju lagi, yang ini cheddar cheese. Di situ agak murah, teman-teman ya, daripada di supermarket. Ini yang white cheddar hampir 300 gram, harganya cuma hampir $5. Jadi murah daripada di supermarket. Ini beli apa? Dutch cheese. Ini beli lasagna seed. Cheese lagi, yang ini burrata buat salad. Ini juga keju, yang ini mozzarella yang fresh. Nah, ini aku beli apa? Yang ini taruh sini dulu. Nah, ini beli chickpeas sama canned tomato. Aku beli 4 karena yang ini nggak ada di supermarket, teman-teman ya. Adanya di toko situ, dan ini rasanya enak juga murah. Yang ini dari Italia. So, okay. Oh, ini aku beli olive oil. Aku suka brand ini. Aku suka brand ini ya. Tadi aku beli ininya juga sama brandnya, lasagna seed-nya. Ini olive oil-nya 5 liter, teman-teman ya. Harganya tadi kalau nggak salah $48. Jadi lumayan murah. Oke. Ini beli steak. Steak 3 biji. 3 iris maksudnya. Ini $36.30. Terus beli beef buat stew atau beef buat rendang gitu. Aku beli 3. Ini satu bungkusnya ada yang $7, ada yang $6. Ya, ada yang $5. Oh, so aku beli 3. Ini beli yogurt. Ini yogurt adanya juga cuma di situ, nggak ada di supermarket. Terus ini beli canned tomato,
lagi ya. So aku beli 6 tadi. Ini bear-nya suami, cuma beli 1. Yogurt tadi beli 2 ya, yang 1 sudah dimakan sama Natasha. Oke, itu saja. Dan tadi habisnya berapa ya punya saya? Habisnya tadi kita juga beli snack ya, tapi sudah dimakan di mobil. Nah, habisnya adalah itu. Hampir 3 juta. 3 juta lebih ya, karena di Singapura dolarnya 10.600 satu dolarnya. Oke. Jadi hari ini saya nggak beli keju banyak seperti biasanya teman-teman ya, karena suami katanya mau diet, nggak mau makan keju banyak-banyak, so beli kejunya cuma ini saja. Dagingnya saya juga nggak beli banyak seperti biasanya teman-teman ya, karena di kulkas masih ada dua kali masak daging, jadi aku dagingnya cuma beli ini saja. Oke. Nah, terus tadi aku ke dokternya Natasha juga minta krim. Krimnya itu buat gatel-gatel. Karena Natasha kalau digigit nyamuk itu gatelnya sampai berbulan-bulan masih gatel ya di kakinya itu. So, tadi aku minta krim. Krimnya nggak mahal sih, dua cuma $25. Yang mahal tadi vaksinnya ya, dua vaksin hepatitis I think. Dua. Dan semua total bill-nya $313. Receipt-nya ada di mobil ketinggalan tadi. Jadi tadi keluar cuma sebentar teman-teman ya, kita habis mengeluarkan uang $600. So, shopping sama sama klinik. Jadi uang $600 itu kayak nggak ada artinya ya di Singapura, karena apa-apa mahal. Spesiali dokter ya, dokter mahal, dan ini nggak bisa diklaim insuran teman-teman ya. Kalau yang kemarin itu waktu kepalanya bocor 2 minggu yang lalu itu cuma ditambal doang, itu habis $400. Nah, itu bisa diklaim di insuran, tapi untuk vaksin nggak bisa diklaim ya, kita bayar sendiri. Jadi walaupun di sini gaji besar, tapi pengeluarannya juga lebih besar ya. So, itu tadi videonya, saya cuma mau sekedar sharing. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Dan sampai ketemu di next video. Bye!